Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berikutnya kita unboxing dari Genos variasi motor ya. Jadi ini baut untuk apa tuh? Tutup minyak rem ya. Benar nggak sih? Takutnya salah. Nah ini baut probolt penutup tutup minyak rem universal. Dia kalau nggak salah M4 ya, M4 atau M3 gitu, saya lupa. Dan ini sepertinya bukan stainless ya. Nah, ini gambarnya nih. Tuh, ya. Genos. Dia ada dua, yang warna gold sama yang warna biru. Ini yang gold. Yang ini yang biru. Nah. Kita ini ya, kita hal ya, harganya 4.000 ya satu bijinya. Ini saya beli 3 ya, cuman yang biru satu karena yang gold 2. Jadi kemarin kenapa pilih-pilih satu, cuman mau lihat aja sih ya. Harganya 4.000 dan saya dapat cashback 4.800, jadi total harga 12.000, dapat cashback 4.800 ya. Jadi anggapnya berapa nih, 5.000 lah ya, ya sekitar 4.000 lah ya, 2.000-an ya satunya berarti ya, kalau dikurangi 3 berarti ya sekitar 3.000-an lah ya. Ya segitu deh ya. Nah ini kemasannya nih, silakan mencari manual di Shopee-nya Genos _ variasi motor atau hubungi nomor ini jika ingin membeli dan grosiran banyak ya. Ini sepertinya bekas lakban ya. Nah ini udah saya siapin magnet ya, karena kan kalau stainless dia nggak tarik sama magnet ya. Nah ini yang sebelah kiri stainless, yang sebelah kanan magnet nih, ada dua magnetnya. Ya, dia naik. Ya. Ini saya tuker. Ya. Tuh, ya. Jadi yang sebelah kanan ini bukan stainless, yang sebelah kiri stainless. Nah, ini kita mau ngecek juga ini stainless apa bukan sih, tapi kayaknya sih bukan ya. Ya, cuman penasaran aja. Kita langsung buka aja ya. Nah, tekan bekas lakban dia. Ini dia. Oh ya, ini panjangnya 1, berapa ya, tadi saya nggak kasih lihat ya panjangnya, karena kan minyak rem ada yang panjang berapa gitu ya. Nggak dikasih lihat. Oh ya, nggak dikasih lihat ya, di sini juga nggak dikasih lihat ya. Ya, nah ini barangnya nih, kita nyalain lampunya ya biar kan. Nah, ini lampunya. Oh, bagusan yang biru ternyata, cuy. Nah, ini yang gold. Nah, dia bisa pakai kunci 8 ya. Atau ya kunci 8 sih kayaknya. Jatuh. Saya enggak ada kunci 8 lagi. Ada deh, tapi kunci T ya. Nah bener kan, T8 ya. Nah, jadi ngecekin T8 atau pakai apa ini, bisa pakai ini, soalnya ada bolong-bolongnya nih. Untuk ini untuk apa ya, bolong-bolongnya. Nah ini sepertinya baut M4 ya. Oke, kita ukur tingginya dulu ya, kita ukur ya. Ya kurang ya, sekitar 1,4 ya. Ya, 1,5. Ya, ini sih saya perkiraan aja ya. Nih kayak gini. Tuh. Ya, 1,5 lah ya. Ini. Ya, 1,5. Oke. Begininya baut kunci 8 tuh. Ya, kunci 8 ya. Ininya ya. Oh, M3 ya, nggak mungkin lah M3. Tahu juga deh. Coba saya ada punya M3 juga kayaknya. Sebentar ya.
Ini kunci berapa ya? Bukan, Dek. Ya. Enggak tahu ini kunci berapa ya? Eh, maksudnya ini berapa? Ini 3,6 ya. Ini M4 atau M3 nih? Saya lupa nih. Tuh. Ya. Nah, coba kita cek ininya ya. Apa namanya? Bahannya ini kan stainless nih, stainless 304. Kalau stainlessnya nggak bisa nempel ya, aduh jatuh. Nah ini nempel, udah ini juga nempel. Ya, tapi ya kalau stainless dia nempelnya nggak terlalu ini ya. Nah, ini kan nempel banget. Ya, jadi bisa dipastikan ini bukan stainless. Ya, kalau ini stainless nih dua. Oke, demikian hasil unboxingnya. Terima kasih atas kirimannya, barang sudah saya terima dan mudah-mudahan bisa dipasang ya. Warahmatullahi wabarakatuh.